Halo teman-teman, balik lagi dengan saya di 2P2 Gaming TV dan terima kasih telah menonton video ini. Kali ini kita akan melanjutkan konten mengenal karakter dari dunia game. Dimana kali ini kita akan mengenal lebih dekat Assassin's lainnya yaitu Edward Kenway, yang merupakan karakter protagonis utama dalam game Assassin's Creed 4 Black Flag. Jika teman-teman ingin mensupport channel ini, jangan lupa menekan tombol subscribe juga loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan video-video menarik dari dunia game. Dan juga follow sosial media kita agar tidak ketinggalan info menarik seputar game. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita mulai. Edward Kenway merupakan seorang British privateer yang kemudian beralih menjadi seorang bajak laut dan akhirnya bergabung dengan Assassin's Brotherhood dan menjadi Master Assassin's juga leader dari British Assassin's of Brotherhood. Edward lahir pada tahun 1693 di Wales, Kerajaan Inggris. Edward memiliki istri pertama bernama Caroline Scott Kenway dan menghasilkan putri bernama Jennifer Scott. Tapi sayangnya istri pertama dari Edward meninggal, yang membuat Edward menikah lagi dengan seorang wanita bernama Tessa Kenway dan menghasilkan seorang putra bernama Haytham Kenway, yang nantinya Haytham malah menjadi seorang Grandmaster Templar pada masa kolonial. Beruntung bagi Edward yang memiliki cucu bernama Rotenhack atau Connor Kenway, yang merupakan anak dari Haytham Kenway, yang kemudian melanjutkan perjuangan kakeknya Edward untuk bergabung dengan Assassin's Brotherhood, yang malah harus melawan ayahnya sendiri. Perjalanan panjang Edward berawal dari seorang privateer dalam Angkatan Laut Kerajaan British. Edward yang terlibat dalam perang menghadapi kerajaan Spanyol malah merasa lebih cocok untuk hidup dalam pembajakan. Dan sejak saat itulah Edward bergabung dengan bajak laut. Pada awal cerita dalam Assassin's Creed 4 Black Flag, di mana pasukan bajak laut Edward sempat ingin membajak sebuah kapal yang ternyata sangat kuat, yang malah mengakibatkan kapten kapal dari Edward mati. Edward kemudian mengambil alih kendali agar kapal mereka tidak karam. Beruntung pada saat itu juga terjadi badai yang malah membantu Edward untuk dapat menang dan terhindar dari kapal musuh yang membuatnya terdampar di pulau Cape Bonavista. Di pulau tersebut Edward bertemu dengan salah satu orang yang juga selamat dari kapal musuh, yang ternyata dia adalah seorang assassins bernama Duncan Walpole. Edward kemudian mengejar dan membunuh assassins tersebut dan mengambil pakaian dan juga senjatanya. Edward menjadi seorang kapten bajak laut setelah bertemu dengan Adewell, yang kemudian bersama-sama untuk membebaskan diri dari penjara dan juga dibantu oleh tahanan lain yang nantinya akan menjadi awak kapal dari Edward. Dalam usahanya melarikan diri tersebut, mereka mencuri kapal armada yang nantinya kapal tersebut dinamai Jackdaw. Setelah itu Edward terlibat dalam konflik antara Assassin's Brotherhood dan juga Templar Order dan menempatkan dirinya di kedua pihak untuk memanfaatkannya mengumpulkan uang dan informasi untuk kepentingannya sendiri. Konflik dari Assassin's dan Templar dalam Assassin's Creed 4 Black Flag ini akan kita bahas sendiri dalam video terpisah. Begitu juga dengan peran Edward Kenway. Dalam video ini kita hanya berfokus untuk mengenal lebih dekat karakter Edward Kenway. Edward kemudian bergabung dengan Assassin's Brotherhood setelah setuju dengan sahabatnya Adelwell, yang menganggap bahwa hidupnya tidak berarti jika mereka hanya mengejar kekayaan saja. Adelwell ingin hidupnya lebih berharga dengan bergabung ke dalam Assassin's Brotherhood, yang kemudian hal ini disetujui oleh Edward. Kemudian bersama-sama dengan mentor Mayan Assassins yaitu Ahtabai, mereka menyusun rencana dan membuat list siapa-siapa saja yang menjadi target mereka. Target mereka antara lain adalah Grandmaster Templar Laureano de Torres y Alla, kemudian Woodes Rogers yang juga merupakan seorang Templar, dan Bartolomeo Roberts yang juga merupakan seorang Sage, dan memegang Crystal Skull yang merupakan salah satu Pieces of Eden. Setelah perjalanan panjangnya, Edward kembali ke kampung halamannya dan menetap di London, yang kemudian bergabung dengan Assassin's British Brotherhood hingga menjadi seorang Master Assassin's. Di London juga, Edward bertemu dengan Tessa Stephenson Oakley, yang kemudian menjadi istri keduanya. Untuk istri pertama Edward, yaitu Caroline, kisahnya pada saat Edward masih menjadi seorang privateer, yang kemudian Caroline meninggal pada tahun 1720 karena penyakitnya. Sebelum meninggal, Caroline dikaruniai putri bersama Edward yang bernama Jennifer Scott. Bersama dengan Tessa, istri keduanya, Edward dikaruniai seorang putra bernama Haytham Kenway. Bersama keluarganya yang sekarang, Edward hidup bahagia dengan bergelimang harta. Namun pada 3 Desember 1735, rumah dari keluarga Edward dimasuki dua orang bertopeng yang kemudian menculik Jennifer, putri Edward. Meskipun Edward sempat melawan kedua penyusup tersebut, akhirnya Edward ditusuk oleh salah satu penyusup yang membuatnya mati seketika. Nah, itulah Edward Kenway. Mudah-mudahan setelah menonton video ini, teman-teman bisa mendapatkan wawasan yang baru. Tuliskan pendapat teman-teman di kolom komentar, dan jangan lupa like dan share video ini ke teman-teman kalian. And see you on the next video.